Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما <applause> بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله كده bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada pembahasan الشرعيه penyembelihan yang disyariatkan. Sebelum kita ikuti pembahasannya, pembahasan besarnya adalah bab makanan. Makanan itu ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti ini penyembelian secara syar'i otomatis yang hewan. Otomatis yang hewan. Kalau dari tumbuh-tumbuhan tidak masuk pembahasannya yang sekarang. Kalau makanan itu lebih umum, mencakup yang hewan maupun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang dari hewan itu ada yang halal tanpa disembelih dan ada yang harus disembelih. Nah, ini yang harus disembelih. Yang harus disembelih itu apa? Yaitu hewan darat yang berdarah mengalir, hewan darat yang berdarah mengalir. Nah, itu eh, pembahasannya di sini. Nah, hewan darat yang berdarah mengalir apabila disembelih secara syar'i maka halal, apabila tanpa disembelih atau disembelih tapi nggak sah. Ya, namanya ya dalam pandangan Islam namanya nggak disembelih, wong disembelihnya nggak sah. Nah itu. Jadi eh, Pembahasannya berarti mengerucut atau mengecil, hewan darat yang berdarah mengalir nah, supaya jadi halal, maka disembelih. Apabila tanpa disembelih, maka itu jadi bangkai yang haram. Nah, itu pembahasannya. Nah, kita ikuti, tarifu makna penyembelihan. -tu fil asli makna atau zakah yang artinya dalam bahasa Indonesia penyembelian arti aslinya adalah at menjadikan baik itu menjadi baik atau menjadi uh, harum Wa minhu raihatun karena itu di dalam bahasa Arab ada ungkapan raiha bau yang baik, yang harum atau yang menyenangkan, roihah zakia, itu bau yang bagus atau bau yang harum, zakia aitoyibah, mananya adalah toyib bagus, itu. Wah baunya bagus ini. Wa summiyabiha zubhu lianna ibahat syariah jaaladhu toyiban. Dan penyembelihan itu diberi nama Zakah, gitu. Zakah tadi itu yang aslinya baik, harum. Gitu. Penyembelian itu diberi nama seperti ini. Kenapa? Karena dengan disembelih, hewan itu menjadi halal dan baik. Apa maksudnya? Kambing, sapi, ayam, dan hewan darat yang berdarah mengalir, yang boleh dimakan. Itu, itu dengan disembeli maka jadi baik halal untuk dimakan. Tapi hewan-hewan yang tadi kalau nggak disembeli jadi haram seperti hewan yang haram seperti babi. Nah itu ya seperti babi. Kalau kambing itu mati nggak pakai disembeli hukumnya seperti babi. Babi itu haram. Nah jadi kayak gitu hukumnya seperti binatang buas binatang buas yang gigi taring itu haram. Nah, jadi itu Nah, karena itu dengan disembelih, maka kambing, maka sapi, maka ayam, bebek, angsa, nah, hewan-hewan semua itu dengan disembelih, maka jadi halal dan baik. Nah, dari situlah itu, ulama memberikan penjelasan kenapa disebut dengan zakah, disebut dengan zakah. Nah, kemudian zakatun syariah secara syariah. Ya. Gitu. Secara syariah, gitu Al maksudu biha huna dhabhul hayawani au nahruhu. Maksudnya di sini adalah penyembelian hewan gitu. Fa innal hayawan alladhi yahillu akluhu la yajuzu aklu syai'in minhu illa bi Hewan-hewan darat yang berdarah mengalir yang dijelaskan untuk dimakan dijelaskan di dalam ayat untuk dimakan gitu. Ternyata nggak boleh dimakan kalau tidak disembelih haram apa itu yaitu bangkai itu nah jadi itu lah, bagaimana dengan ikan dan belalang oh ikan itu binatang yang hidup di air belalang itu tidak berdarah mengalir nah itu nah adapun penyembelihan yang syari yang sempurna adalah yang memutus empat hal Penyembelian yang syar'i yang sempurna adalah disembelih dengan normalnya menyembelih yang memutuskan empat hal. Apa itu? Yaitu maksudnya normalnya menyembelih ya. Normalnya menyembelih dan memutuskan empat hal. Yang pertama hulkum. yang kedua miri, yang, yang ketiga dan keempat wajadan, dua urat nadi. Penyembelian secara syar'i yang sempurna adalah disembeli dengan normal dan memutuskan empat hal. Normal dan memutuskan empat hal. Apa empat hal itu? Tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat nadi. Tenggorokan itu seperti pipa spiral itu untuk bernafas. Untuk bernafas. Jadi pipa spiral, pipanya cukup besar terus bisa lentur karena kayak spiral itu untuk bernafas. Dan ada kerongkongan-kerongkongan itu yang nempel di tenggorokan atau dekat sekali dengan tenggorokan di luarnya. Nah, itu untuk jalannya makanan dan minuman. Dan dua urat nadi kanan dan kiri itu adalah pusat darah mengalir. Disembelihnya secara normal dan putus empat hal, itulah yang sempurna. Lah kalau nggak normal, kalau ada sebabnya boleh. Kalau ada sebabnya boleh nanti akan ada pembahasannya. Ya normal itu seperti apa sih? Normal itu disembelih dari depan. Kalau menyembelih dari belakang itu tidak normal. Nah, disembelih dari depan dan terputus empat hal. Lalu hikmah atau ada pengalaman. Pengalaman hewan apapun yang disembelih dengan normal apabila dua urat nadi, dua urat nadi tadi itu pusat mengalirnya darah itu di urat nadi. Dua urat nadi kanan kiri itu apabila sudah mengucurkan darah dan kalau hewan itu semakin besar, semakin kuat dan sehat, besar, kuat, sehat itu kucuran darahnya itu seperti keran, keran air ya, mancar kayak gitu itu itu semakin besar dan kuat dan sehat. Tiga ini ya semakin deras kucuran darahnya, semburan darahnya semakin deras dan semakin lama. Contoh, sapi kucuran darahnya lebih kuat, semburan darahnya lebih kuat dan lebih lama. Dan nanti darahnya lebih banyak otomatis dibandingkan dengan kambing. Kambing lebih banyak dibandingkan dengan ayam. Kenapa? Karena semakin besar, semakin kuat, semakin sehat, itu semakin banyak darahnya. Nah, itu secara umum dan berdasarkan dengan pengalaman. Apabila dua urat nadi itu sudah putus, maka tenggorokan dan kerongkongan pasti sudah putus. Kenapa? Karena kalau sembeliannya normal, yang lebih mudah putus duluan, itu adalah tenggorokan dan kerongkongan. Ya, normal disembeli dari depan, gitu. kalau dua urat nadi sudah putus, sudah otomatis tenggorokan dan kerongkongan putus. Tapi kalau itu urat nadinya baru satu, ya kenapa disembelinya miring? Nah itu hati-hati tenggorokan dan kerongkongannya. Ya. Atau itu kalau nyembelinya itu itu mohon maaf ya. Saya menjumpai di banyak tempat ayam itu hanya lubang sedikit di sini. Kalau punya pemahaman lubang kayak gini ya dua urat nadi nggak putus maka haram dimakan. Nah ini kenapa dua urat di itu kanan sama kiri terus kok cuma lubang sedikit nah, harus hati-hati haram dimakan. Kenapa? Karena penyembelian itu azabhu menyembelih itu mengalirkan darah dan darah yang mengalir itu haram kalau nggak mengalir, maka darah yang haram itu ada di dalam. Bangkai itu mati tanpa disembeli, darahnya nggak keluar, haram. Nah, azabhu itu menyembeli itu mengalirkan darah dengan cara. Nah, caranya tadi itu, yaitu itu eh dipotong secara normal yang memutus empat hal. Nah itu, itu adalah penyembelian. Nah kalau cuma lubang sedikit gini, terus urat di kanan kirinya nggak putus, berarti nggak nggak menyemburkan darah, nggak mengalirkan darah, tenggorokan nggak mengeluarkan darah, kerongkongan nggak mengeluarkan darah. Nah itu, seandainya mengeluarkan itu ya sedikit karena kayak kulit di Gores pisau sedikit, sedikit terus nanti berhenti. Tapi kalau urat nadi atau Urat gitu, yang ini, dipotong ngalir terus darahnya sampai habis sampai akhirnya orangnya mati, dan di zaman jahiliyah itu ada raja yang ditangkap oleh musuhnya. Kemudian dihukum-hukumnya apa? Urat di tangannya itu diputus, terus ditampung darahnya. Tangan yang satu disuruh megang mangkok, terus darahnya ini nah, terus ditungguin dan ini adalah hukuman kepada raja yang ditangkap oleh raja musuh oleh ratu musuhnya Nah, sampai akhirnya tambah lemas-lemas terus akhirnya darah-darahnya tumpah. Habis itu sama eh, musuhnya laut loyi muluk. Jangan disia-siakan darah raja karena dia kan raja. Terus dihukum dengan itu terus akhirnya raja itu yang dihukum dengan dipotong uratnya tadi itu mengatakan da'u daman dhayya'ahu ahlu fathabat masalah. biarkan itu darah yang disia-siakan itu oleh pemiliknya nah, biarkan barang penting tapi disia-siakan oleh pemiliknya sendiri akhirnya ungkapan ini jadi berbahasa orang yang punya sesuatu yang berharga disia-siakan sendiri ya gitu. Nah, itu akhirnya bahasanya dalam bahasa Arab. Tahu taman ahlu. Nah itu. Adapun yang kita ambil pelajaran adalah kalau yang kepotong itu urat pokok, maka darah itu akan ngalir terus kalau enggak ditahan sampai akhirnya orangnya lemes terus mati kehabisan darah. Nah, menyembelih itu mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Adapun yang syar'i mengalirkan darah di tempat penyembelihan yaitu leher ya, dan yang sempurna terputus empat hal ayam cuma lubang gini to atau hewan lain dan cuma lubang begini tok nah terus kalau difahami wah ini dua urat nadinya nggak putus kalau gitu haram dimakan nah kita lanjut ya nah Man Siapa orang yang di dalam syariat Islam boleh menyembelih sehingga sembeliannya halal? Maksudnya apa? Sembelian dikaitkan dengan orang yang menyembelih. <tuh> tahillu zakatu muslimin kitab wa kitabiyin Boleh di dalam Islam boleh penyembelih itu orang Islam dan yang boleh menyembeli di dalam Islam itu adalah orang Islam dan orang ahli kitab, baik laki maupun perempuan. Apa maksudnya? Kalau yang menyembeli itu orangnya bukan orang Islam atau bukan orang yang agamanya ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang nyembeli sapi, yang menyembeli kambing itu bukan orang Islam dan bukan orang Yahudi, bukan orang Nasoro, maka hukum Islam itu dagingnya haram dimakan. Biarkan dimakan oleh orang yang agamanya bukan Islam, bukan ahli kitab. Adapun orang Islam tidak boleh makan daging yang disembeli oleh Orang yang bukan Islam, orang yang bukan ahli kitab. Nah, itu kalau misalnya ada negeri di sana, nggak ada orang Islam, nggak ada orang ahli kitab, terus disembelih. Hukumnya sama dengan nggak disembelih, sama dengan bangkai. Kenapa? Karena yang menyembelih bukan orang Islam, yang menyembelih bukan orang ahli kitab. Nah, dan hukum Islam menyatakan, apabila penyembelihnya bukan orang Islam atau bukan orang ahli kitab, maka sembelihannya haram buat orang Islam. Nah, Qala Ta'ala wa ta'amul utul wa ta lahum. Makanan orang ahli kitab halal untuk kalian wahai umat Islam dan makanan kalian halal untuk orang ahli kitab. Di dalam Sahih Bukhari Diriwatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dimaksud makanan di sini adalah zabihah sembelian. Gitu. To'amuhum ay Sembelian orang ahli kitab boleh dimakan oleh orang Islam. Sembelian orang Islam boleh dimakan oleh orang ahli kitab. Nah, itu ya. Dan ada pembahasan fikih secara khusus, itu sembelian orang ahli kitab Yahudi Nasoro ini boleh dimakan oleh orang Islam itu itu sembelihan makanan diperhatikan sembelian orang ahli kitab boleh dimakan untuk orang Islam sembelian orang Yahudi orang Nasoro boleh dimakan orang Islam itu sembelihan makanan. ya? Apa maksudnya sembelihan makanan? Nyembeli kambing untuk dimakan, nyembeli ayam untuk dimakan, nyembeli sapi untuk dimakan, yang nyembeli orang ahli kitab, Yahudi atau Nasoro, boleh orang Islam makan. Adapun sembelihan ibadah. Adapun sembelihan ibadah. Sembelihan ibadah itu seperti apa? Kalau di Islam seperti Idul Adha, sembeliannya itu sembelian ibadah. Akiko, sembelian itu sembelian ibadah. Karena itu orang Islam tidak peduli harganya mahal apa enggak. Kalau punya uang terus Idul Adha kurban. Kambing yang di hari-hari eh, biasa harganya satu juta, kalau Idul Adha tiga juta. Masya Allah, kambing segitu 3 juta. Nah, tapi wong Idul Adha ini nggak memperdulikan mahal itu. Akhirnya dibeli terus pakai kurban. Kenapa? Ini bukan untung rugi makanan. Tapi ini ibadah kepada Allah. Besok aja kalau sudah nggak Idul Adha, nggak jadi ibadah lah, nggak jadi kurban lah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu sembilan ibadah. Sembilan ibadah orang kafir Yahudi, Nasoro, dan orang kafir lain tidak boleh. Kenapa? Ibadahnya kepada selain Allah. Ibadahnya kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah masuk di ayat masuk di ayat wa ma uhilla bihi li ghairillah. Haramatalaihumulmaida li ghairillahi diharamkan bangkai diharamkan darah diharamkan daging babi diharamkan semua hewan yang disembeli untuk selain Allah lah kalau ibadahnya kepada selain Allah berarti nyembeli ibadah untuk selain Allah tidak boleh dimakan. Berarti sembelian orang ahli kitab yang boleh dimakan adalah sembelian makanan. Sembelian makanan itu maksudnya apa? Disembeli karena mau dimakan. Contoh, kalau ada orang Nasoro jadi tukang jagal. Boleh. Tukang jagal itu hanya beli untuk dijual. Ada penjagalan miliknya perusahaan yang nyembeli orang Nasoro yang nyembeli orang Yahudi ya dari sisi orangnya boleh kenapa ini sembelian bab makanan halal ya jadi kita pahami ya sembelian orang Yahudi orang Nasoro atau sembelian ahli kitab boleh untuk umat Islam sembelian makanan. Adapun sembelian ibadah mereka tidak boleh karena ibadahnya kepada selain Allah. Lalu pembahasan berikutnya, wa ta'amukum dan makanan kalian wahai umat Islam boleh untuk orang ahli kitab. Maksudnya makanan di sini sembelihan. Sembelihan kalian wahai umat Islam boleh untuk orang ahli kitab. Diperhatikan, sembelian kalian wahyu umat Islam boleh untuk orang ahli kitab. Sembelian apa di sini? Ah, sembelian apa di sini itu kebalikannya yang tadi. Kebalikannya yang tadi. Sembelian kalian wahyu umat Islam halal untuk ahli kitab sembelian ibadah. Apa maksudnya? Kalian kurban Idul Adha. Itu orang Yahudi, orang Nasoro boleh dikasih. Oh itu orang Konghucu, orang Sintu, orang agama apa Tidak boleh Orang Islam, korbannya tidak boleh dikasihkan Orang non-muslim yang bukan ahli kitab Nah itu, diperhatikannya Lagi, orang Islam punya anak Akiko Akiko itu sembelian ibadah Dibagikan pada orang Islam, benar Dibagikan pada orang non-muslim Nasoro Yahudi, boleh dibeli, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, bukan Nasoro. Enggak boleh karena ini sembelian ibadah. Ah, penting ya. Adapun sembelian orang Islam, sembelian makanan, sembelian orang Islam, sembelian makanan, gitu. Contohnya apa? Contohnya jagal, jagalnya muslim. Jagal apa? Tukang nyembeli kambing, tukang nyembeli sapi, jagalnya Islam. Boleh ndak dimakan oleh orang Konghucu? Dijual orang Konghucu beli, orang Suntu beli, orang Hindu Buddha beli. Boleh, boleh, boleh aja wong ini dagang kok. Nah, jadi itu diperhatikan ya. Ini kan bahasanya kan kebalikan dari ini. Sembel kembali, sembelian orang ahli kitab halal untuk umat Islam sembelian makanan Adapun sembelian ibadah orang ahli kitab haram buat umat Islam Kenapa karena orang ahli kitab menyembahnya sudah menyembah kesyirikan menyembahnya Nah, sembelian ibadah ibadah kesyirikan Nah, jadi itu. Ibadah kesyirikan. Kalau sembelian ahli kitab, sembelian makanan, contohnya jagal, jagalnya ahli kitab, pedagang daging kambing, nyembeli sendiri. Pedagang daging sapi, menyembeli sendiri. Pedagangnya itu ahli kitab, boleh orang Islam beli. Sekarang, wa ta'amukum hillullahum makanan kalian wahai umat Islam halal untuk ahli kitab. Makanan ini maksudnya sembelian. Sembelian kalian wahai umat Islam boleh untuk ahli kitab. Ini maksudnya sembelian ibadah. Wahai umat Islam, kamu kurban boleh ahli kitab kamu kasih. Adapun kalau sembelian umat Islam makanan, sembelian makanan contohnya apa? gitu tetangga setiap hari nyembeli daging sapi, untuk dijual dagingnya. Boleh enggak orang Konghucu, orang Hindu Buddha beli? Boleh. Kenapa? Ini bab jualan. Nah, itu itu makna daripada ayat yang penting untuk difahami secara mendalam. Karena itu yang halal sembeliannya untuk umat Islam adalah sembelian orang Islam dan sembelian orang ahli kitab. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berarti perempuan boleh menyembelih. Jawabannya boleh. Nah, ada pun yang laki-laki sudah tidak dibahas kenapa saking banyaknya. Nah, sekarang mana dalil? Mana penjelasan wanita boleh menyembelih? An Ka'b bin Malik dari Ka'b bin Malik radhiyallahu an annam ra'atan dzabahat syatan bihajarin ada seorang wanita menyembelih kambing disembelinya pakai batu Loh, disembeli kalau itu batu gak buat bukul lah kepalanya dibukul kepalanya dibukul bukan menyembelih batunya tajam dipakai nyembelih kambing seorang wanita nyembelih kambing pakai batu fasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anzalika maka Nabi saw ditanya tentang sembelihannya fa'amaro akliha Nabi saw memerintahkan agar daging sembelihannya itu dimakan boleh boleh dimakan nah itu boleh dimakan silakan makan jangan dibuang seperti bangkai ada faedah perempuan menyembelih boleh yang kedua alat untuk menyembelih batu boleh bahkan ulama menjelaskan ada dalil Ma'an fakul yang penting bisa mengalirkan darahnya maka halal silakan dimakan. Nah jadi menyembeli pakai kayu boleh apa ndak? Pisaunya pisau kayu boleh. Menyembeli pakai pisau kaca boleh apa ndak? Boleh. Misalnya pisau kaca itu nah Misalnya kaca pecah terus tajam lebar terus dipakai menyembeli boleh menyembelihnya pakai gergaji boleh apa enggak boleh yang penting itu nanti ada yang dilarang yaitu pakai kuku dan pakai tulang lo apa ada lo ada pisau dari kuku di zaman dulu ada pisau dari tulang ada pisau dari gigi ada masa gigi dipakai menyembelih lo gigi hewan tertentu itu besar panjang nah geraham Wah itu terus ditajamkan pakai nyembeli, nggak boleh. Gigi itu tulang, tulangnya juga nggak boleh. Gigi juga nggak boleh. Kuku juga nggak boleh. Nah, adapun selain itu semua yang penting bisa digunakan untuk menyembeli mengalirkan darah maka boleh. Karena itu pembahasan berikutnya setelah orangnya maka alatnya alat yang boleh untuk nyembeli. Wata juzu ma illa Boleh menyembelih dengan alat apapun yang penting bisa mengalirkan darah kecuali yang tidak boleh adalah dengan gigi dan dengan tulang. Kalau bisa itu dari gigi. Giginya hewan tertentu atau geraham terus tajam pakai tidak boleh. Dari tulang tidak boleh. Nah, adapun selain dari dua hal itu, siang penting mengalirkan darah boleh. Enam. An Ubadah ibn rifaa dari Ubadah ibn rifaa an jaddihi dari kakeknya annahu qala sesungguhnya ia berkata qala Rasulullah sesungguhnya ia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah laisa lana mudan wahai Rasulullah kita tidak punya pisau padahal kita mau menyembelih Fakualah maka Rasulullah SAW menjawab manharudam waduki rosmullohi fakul yang penting bisa untuk mengalirkan darah. Nah disembeli dengan membaca Bismillah maka halal dimakan. Silahkan dimakan. Dan ada catatan apa? Laizalufur wasin bukan tulang bukan gigi. Kalau tulang dipakai nyembeli tidak boleh. Kalau gigi dipakai nyembeli tidak boleh. Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan zufuru famudal habasyah. Adapun apabila dari uh, ad, adapun apa zufur uh, tadi itu artinya kuku ya. Gitu. Selain dari kuku dan dari gigi. Amal zufuru famudal habasyah adapun yang dari kuku, kuku hewan yang besar Nah, terus ditajamkan dipakai nyembeli. Adapun kuku maka itu adalah pisaunya orang Ethiopia. Dan di dalam Islam tidak boleh. Wa ammasin adapun gigi ini. maka gigi itu adalah termasuk tulang dan nyembeli dengan tulang tidak boleh. Wa an dan dari Syaddad ibni Aus qala sintani hafidhuhu ma'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua masalah yang aku hafal langsung dari Rasulullah sallam. Qala Rasulullah sallam bersabda, "Inna Allah qad bal ihsana ala kulli syai'." Itu Yang saya hafal langsung dari Rasulullah sallam itu adalah hadis Rasulullah sallam, "Inna Allah qad bal ihsana ala kulli syai'." Rasulullah sallam mewajibkan umat Islam agar ihsan. Ihsan itu apa? Agar baik. Baik. Ala kulli syai'in pada segala hal. Ibadah diwajibkan ihsan. Akhlak diwajibkan ihsan. Muamalah diwajibkan ihsan. Ihsan ala kulli syai'. Nah, lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya. Fa idza qataltum fa ahsinul Kalau kalian mau membunuh, bunulah dengan cara yang baik. Kalau kamu berperang, berperang harus dengan cara yang baik. Bagaimana berperang dengan baik itu? Kalau musuh sudah tidak berdaya, tidak boleh dibunuh. Kalau musuh minta perjanjian damai, maka tidak boleh dibunuh. Wanita yang tidak mengangkat senjata tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Orang tua yang tidak ikut mengangkat senjata tidak boleh dibunuh. Nah, jadi... Idah kotal itu dalam perangan dan idah kotal apabila kalian membunuh hewan yang boleh dibunuh silakan dibunuh tapi tapi dengan cara yang baik idah kotal tump nah itu intinya di dalam bab pembunuhan itu. misalnya begini ulat membunuh ulat apa hukumnya wajib sunnah mubah makruh haram nah bukan wajib bukan sunnah bukan makruh bukan haram ulat itu hewan yang boleh dibunuh ulat itu lah kalau ada ulat dibunuh boleh apa enggak boleh kalau ada ulat enggak dibunuh boleh juga boleh di pohon di pohon di depan rumah pohon ada ulatnya boleh dibunuh boleh boleh nggak dibunuh boleh nah sekarang yang kedua tikus dibunuh boleh apa ndak hukumnya membunuh tikus bukan boleh lama sunnah nah sunnah ya jadi kalau ada tikus terus wah ada tikus kamu juga siap pentung Enggak, kamu bunuh, kamu enggak dosa. Kenapa meninggalkan sunnah itu enggak dosa? Tapi kamu enggak dapat pahala. Tapi kalau kamu wah yes, bunuh, mati tikusnya, kamu dapat pahala karena apa? Menjalankan sunnah, nah itu, nah, dan ada kata, ada kata eh, dibunuh, boleh apa enggak hukumnya? membunuh kata bukan boleh. Nah, lah apa? Makruh. Makruh. Gitu. Kata tidak boleh dibunuh. Nah, kalau dibunuh, tidak haram. Tapi makruh. Oh, jangan dibunuh. Akhirnya nggak dibunuh, dapat pahala. Loh, itu di dalam rumah ya enak. Ambil keluar, nanti biar jalan keluar. Nah, supaya dapat Pahala, nah, dan ada hewan-hewan yang apabila dibunuh itu pahalanya besar. Apa itu tokek? Samun abros itu artinya tokek. Siapa yang membunuh sekali pukul diberi pahala oleh Allah, seratus amal kebaikan. Nah, iya, jadi intinya hewan itu ada yang disyariatkan untuk dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh dan ada yang kamu bunuh boleh, tidak kamu bunuh juga boleh. Lah kalau kamu membunuh hewan faah sinil kita dan kelanjutan hadis wa ida faah sinil zibha dan kalau kalian menyembeli menyembelilah dengan ihsan dengan baik. Seperti apa menyembeli dengan ihsan itu? wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kalau mau menyembelih, pisau sembelihnya harus ditajamkan. Nah, kenapa? Supaya nanti disembelih segera, gitu. Segera keputus semuanya, gitu. Dan darahnya lancar semuanya, dan insya Allah itu tidak seberapa sakit bagi hewan kalau disembelih dengan pisau yang tajam. Tapi kalau pisaunya nggak tajam, Oh, itu hewannya kesakitan. Nah, itu wallahu alam. Gitu ya. Nah, intinya bahwa menyembelih dengan baik itu adalah fal wal yurih dan sembelihannya sebelum disembelih agar disenangkan. Disenangkan itu dikasih makan, dikasih minum, gitu. Ya. Dibersihkan, dielus-elus dibersihkan itu nanti hewannya itu jadi senang hewan itu kalau bukan hewan yang biasa mandi terus dimandikan oleh orang di sabun setelah itu terus dikeringkan nanti hewan itu jadi senang sama memandikan punya fitrah kayak gitu nah iya nah habis itu termasuk rohah di dalam penyembelian hewan jangan diperlihatkan pisaunya kalau pisau sembelian itu diperlihatkan pada hewannya hewan itu faham kalau pecut itu dibawa, hewan itu faham. Akhirnya lari. Kalau pisau sembelian itu dibawa, faham. Lari nggak bisa, terus ada pisau sembelian. Apalagi temannya sudah disembeli. Ada yang memberitahukan kepada saya bahwa ada unta di sini, ada unta di situ disembeli, unta yang belum disembeli ini melihat itu nangis, meneteskan air mata. Nah, karena itu Rasulullah SAW memerintahkan gitu agar kalau menyembelih yang lain itu tidak sampai melihat. Nah itu itu yang berkaitan dengan menyembelih. Adapun yang berkaitan dengan kaitan dengan bab kita itu adalah orang yang menyembelih itu hendaknya menyembelih dengan ihsan dengan baik lah bagaimana menyembelih yang baik itu yaitu pisau sembelihannya harus ditajamkan gitu nah dan e, dengan pisau yang benar bukan yang berasal dari tulang bukan yang berasal dari kuku ya, dengan apapun boleh yang penting itu bukan tulang dan kuku dan supaya bisa menyembelih dengan ihsan pisaunya ditajamkan sampai disitu dulu yang kita baca dan insya Allah akan kita lanjutkan sekali pertemuan lagi di dalam bab sembelihan insya Allah yang akan datang dan seperti biasa sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.